Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu lihat sendiri kan, ibu tuh udah sembuh, udah nggak sakit seperti dulu lagi. Aku udah bilang enggak, ya enggak. Sekarang ibu tunggu apa lagi, hah? Pergi dari sini aku bilang. Ih, malah diem aja, bukannya pergi, pergi. Kurang ajar ya ibu. Nggak mungkin aku berbuat sekasar itu pada siapapun, apalagi sama anak sendiri. Maaf, Nak. Maaf. Maaf, maaf. Hanum, kamu gak capek apa ribut terus sama orang tua kandung kamu sendiri? Hah? Nenek! Nenek! Lepasin! Ibu lepasin! Sini, Intan. Ibu itu jangan deket-deket sama Intan. Ibu masih sakit, ngerti nggak sih? Hanum, kamu ini kenapa sih? Itu ibu kandung kamu sendiri, bukan orang lain. Mas, sebaiknya kamu bawa dia ke rumah sakit. Cek apa dia benar-benar udah sembuh. Andra kemana ya? Dari semalam belum pulang. Di telepon juga nggak diangkat. Iya, tuh telepon juga nggak diangkat. Saya mempunyai firasat buruk tentang Andra. Firasat buruk apa, Pak Kiai? Andra sedang menghadapi bahaya besar. Rian. Astagfirullahaladzim. Gimana rasanya? Yang bisa bergerak sekarang. Selama ini lu selalu berusaha ngelawan. Kenapa lu harus nyikat gua seperti ini? Lu takut ngarepin gua? Oh enggak, bukan. Bukan itu. Gua ngelakuin ini supaya lu mau ngajak Ryan ke kampungan. Udah lu bohongin. Ryan enggak akan mungkin datang ke sini. Buka. Hei. Gua tahu lu bukan anak kecil. Lu terlalu baik ngomong, tahu enggak? Oke. Tahu. Lakuin apa yang lo mau lakuin sama gue, ya. Hah? Siksa gue terus! Oke, kalau itu mau lo. Gue tidak akan pernah takut sama musrikan! Allah memang bersama lo, dan sekarang juga gue bersama lo, Ras. Ya? Lo dengerin. Ini belum seberapa. Sekarang ini gue masih mikir.
Apalagi yang harus gue lakuin untuk periksa manusia lemah. Tidak ada kekuatan yang akan lebih besar daripada kekuatan Allah. Oh ya? Gimana kau dengan yang ini? Gimana? Gue salut banget sama setiakawan lo ya. Hebat. Apa yang lo ketahui? Muka lo yang gue ketawain, ha? Kenapa? Begitu keselnya lo sama gue, ha? Ilmu lo gak ada sujung kuku. Kenapa? Lo udah mulai putus asa. Lo udah mulai putus asa untuk bawa Ryan sini. Lo gak bisa cari Ryan sendiri, ha? Tunjukin ilmu lo. Mana setan-setan yang lo pelihara? Justru itu. Lo pasti tahu, sebenarnya mudah banget buat gue untuk manggil budak gue, jin gue, datang ke sini untuk bunuh lo. Tapi gak gitu skenario gue. Dan lo harus tahu. Tadi lo bilang apa? Ilmu gue cuma sujud gue. Gak usah. Ngapain lu nyamar jadi gue? Hah? Ini ilmu sujung kuku yang lu bilang tadi. Hah? Lu tunggu di sini. Barah! Barah! Ya Allah. Lindungi Ryan. Kayak gitu karena kamu sirik kan sama aku, iya kan? Ah! Kurang ajar kamu. Ada apa ini kalian pada berantem? Pak, Vera, Pak. Dia sudah mengejek saya. Dia merendahkan saya karena saya cuma lulusan SMA. Sedangkan dia sarjana. Saya nggak terima, Pak. Loh, Pak. Saya nggak ngomong seperti itu, Pak. Astaga. Vera, ikut ke ruangan saya sekarang. Mulai hari ini kamu saya pecat. Pak, jangan Pak. Saya kan belum lama kerja di sini, Pak. Ah, sudahlah. Kamu sudah menyakiti sesama karyawan di perusahaan saya. Lebih baik kamu keluar dari ruangan saya. Tapi Pak. Ah, sudah. Keluar kamu sekarang.